guys, ketemu lagi di channel MA kita ya guys. Oke, video kali ini kita unboxing lagi guys, unboxing mainan tobot. Udah lama ya guys kita nggak unboxing mainan tobot nih. Setelah sekian lama kita cuman unboxing mainan-mainan robot dari Transformer dan lain-lainnya. Akhirnya kita dapat lagi mainan tobot yang memang udah sekian lama saya sempat ngerencanain buat nyari mainan tobot yang mini tapi yang gabungan guys, dan ini kita dapat lagi tobot mini V1 atau champions. Kita lihat dulu guys, ini ada si alpha, ini ada si beta sama si theta guys. Ini enggak beda warnanya, ini orangenya orange bener-bener orange. Kalau ini warna deep yellow sebenarnya nih, deep yellow atau kuning tua guys. Most powerful integration ever, three cards combined. Ini keren ya gagah ini, dan bener kayak di filmnya nih si tobot mini fan ini. Oke lah, kita langsung aja guys. Ya guys, ini saya dapat harga tobot ini harganya cuman 85.000 guys. Di online juga banyak sih sebenarnya, cuman karena memang kebanyakan kalau beli online itu kalau misalkan barangnya full complete biasanya sih antara ban sama ada part tertentu kayak senjata itu biasanya suka nggak lengkap guys, otomatis kan kita komplain lagi gitu, jadi agak ribet lah gitu. Dan alhamdulillahnya kita dapat mainan si V ini dari tokonya langsung guys, dari toko daerahnya di daerah Cibadak guys. Kalau misalkan kalian yang berada di daerah Bandung, oke kita langsung aja guys. Aduh, kegeser lagi, sorry ya guys agak kegeser barusan. Kita langsung aja lah, kita buka seperti yang kalian lihat guys, siapa beta sama theta. Langsung aja guys, buka dulu. Kita cek bahannya, cek bahannya kira-kira bahannya kualitasnya bagus apa jelek gitu. Karena sih kalau misalkan lihat warnanya, dari warnanya sih kayak deep banget, deep kayak enggak glossy, cuman keren aja kelihatannya. Wih, ini ada guide guys. Kalau misalkan si Deltatron kemarin kan nggak ada nih, lupa lagi nih ada apa nggak ya, udah lama banget sih unboxing mainan tobotnya. Robot Karo ini kayak gini guys, 1, 2, 3 kita coba dirapin dulu guys. Wih, mantap emang beneran guys, bahannya nih keren, luar biasa banget nih bahannya. Asli ini bahannya keren, kuat nih, ini mah nih bukan main kayak biasa nih. Kalau misalkan si Triton dulu udah mah tulisannya torot bukan tobot guys, si ini si plastiknya plastik biasa. Kalau si Triton kemarin, kalau ini tebal nih bahannya nih, keren ini, asli keren mini V ini. Cuman memang ini kayak catnya itu nggak rapi guys, entah karena ini posisinya lagi basah langsung di packing atau gimana, kita nggak tahu ya guys, karena memang langsung dari pabriknya nih. Dan tadi sebelum saya bayar guys di kasirnya tuh, jadi si pegawainya tuh ngecek dulu kira-kira nih ada yang kurang apa enggak guys, soalnya si pegawainya sendiri yang bilang katanya biasanya si mainan tobot ini
suka ada yang kurang gitu. Biasanya dari bannya nih, bannya ada yang miss gitu, ada yang miss satu apa gimana gitu. Biasanya ada yang nggak ada nih. Ini asli keren, keren banget, keren banget, keren banget. Ini kayak mainan tobat-tobat biasa gitu guys, si bahannya kayak si Kapten Polis. Ini bahannya sama banget kayak si Kapten Polis, si Ambulun, si Mini V juga sama nih bahannya kayak gini. Si Zango mirip banget bahannya, warnanya juga ini solid banget nih, warna solid, pokoknya keren lah, keren banget nih. Beda sama si Master V. Nah perbandingannya kalau misalkan si Master V ini jauh banget bahannya. Bagian belakang ketutup, ini nggak kebuka nih. Kalau si Deltatron dia kan posisinya ketutup nih bagian ininya, tapi ini kemungkinan ketutup juga guys, karena kita pakai ini nih. Ini biasanya kelipat ke dalam sini, dalam ini juga ke dalam sini. Nah wih mantep ini, bener nih bahannya nih, juara nih guys. Harganya cuma 85.000. kalau saya cek sih tadi sore di All Shop juga hampir sama ya, rata harganya di kisaran 80.000-an ke atas nih. Mantap. Ini kira-kira bukanya gimana nih? Kalau misalkan kita bagi tiga langsung guys, copot, tarik ke mana nih? Oh, diputer. Oh, ini kayak ada penguncinya gitu guys. Nah gini bener. Oh ini keren nih, bener nih, beda. Kayak kalau misalkan si Deltatron cuma dikatasin, si Tobat Magma 5 juga sama, cuma dikatasin doang guys sebagian tangan ini. Kalau ini diputer, jadi dia kemungkinan buat lepas tuh agak susah, soalnya dia agak kekunci guys. Dia kekunci kalau misalkan kita puter gini, dia pas kalau misalkan pas ada lubangnya. Nah gini guys, nah ini di dalam lubangnya ada kayak slotnya guys tuh. Nah mantap nih, ini posisi gininya juga enak guys. Nah kayak keras gitu guys, jadi nggak cepat lentur gitu. Ini jadi benar-benar solid lah, enak guys ngerubah-ngerubahnya nih. Kita coba pisahin semuanya ya guys, kita coba bagi tiga langsung nih. Kira-kira penampakan si perbagiannya jadi si alpha, beta sama si tetanya kira-kira akan kayak gimana guys. Tuh guys agak susah nih, nah satu dua, kita coba kita daun dulu guys. Oke. Bagian belakang ini guys. Oh dia disatuin nih. Puter. Puter tadi dimasukin. Salah nih. Salah muter guys. Nah, gini. Ternyata ini mudah banget guys kalau misalkan untuk
anak usia di atas 3 tahun. Oke, enak banget nih. Cara ngeklik-ngekliknya, guys. Masukin ke dalam. Yang ke dalam. Kita sambungin, guys. Mantap nih. Tapi lucu kayaknya, guys. Lucu banget nih. Kayak mantep, kayak ikan koki, guys. Kayak ikan koki ini. Satu. Tambah lagi. Kayaknya ini lepas. Ini susah nih. Nah ini, guys, karena dia sistem dikunci, kayaknya ini harus ditekuk dulu, guys. Nah ini, wah ini gampang banget nih. Masuk ke dalam. Mantap. Apa nih kerennya? Wis, coba ini ada lubang ya? Bagian ininya nih, bagian tangannya. Ini kekurangannya di sini aja sih. Ini kayak ada lubang gitu, guys. Tapi nggak masalah sih. Cuman agak ngelihatnya agak kayak gimana gitu, guys. Kayak bolong alpha beta kayak alpha theta sama ini si beta nih. Mudah banget guys. Tapi kalau misalkan si yang aslinya kayaknya lebih susah dari ini, guys. Bannya bisa jalan semua. Mantap nih. Juara nih. Oke, guys, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Video unboxing Tebet V1 atau Mini Champion. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak, yang sudah support selama ini. Kami aturkan terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe, kita tunggu di video selanjutnya, guys. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari mainan kita. Oke, terima kasih, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.